halo teman-teman welcome back to my channel ya di video kali ini saya akan berbagi ya untuk cara ganti panbel terus nanti pipel sama roller sama si ep slide nya teman-teman dan di sini nanti saya juga akan jelaskan teman-teman untuk cara pemasangan roller yang benar sesuai standar se pabrikan ya teman-teman ya jadi nanti saya akan jelasin di video kali ini tapi sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, kita simak intro yang mau lewat berikut ini. Nah, jadi gini ya teman-teman ya untuk penggantian pipel itu kode partnya ini ya teman-teman ya untuk vario 110 karbu ini kodenya untuk penggantiannya ini berikut roller ya udah satu paket terus untuk bisletnya teman-teman ini kode part bisletnya eh, pisletnya ini ya jadi seperti itu nanti kita akan jelasin untuk gimana sih cara pasang rollernya yang benar itu seperti apa oke jadi gini ya teman-teman ya untuk masalah roller sendiri di motor vario yang karburator ya teman-teman ya di sini ada dua sisi yang berbeda teman-teman kalau teman-teman lihat ini yang satu sisi ini besinya kelihatan ya teman-teman ya dia tidak tertutup dan yang sebelah lagi nah ini besinya tertutup teman-teman jadi tertutup ya ini tertutup Nah yang ini terbuka seperti itu Nah ini perbedaannya Beda ya teman-teman ya Jadi ini ada perbedaan Nih. Oke ini ada perbedaan Dari sisinya Nah ini nanti ketika teman-teman masang Masang si rollernya ini Yang sisi Yang tertutup Yang besinya ini Yang tertutup ini ya teman-teman ya Yang tertutup ini kalau kita posisikan seperti ini aja ya kalau sudah nempel di motor ini kan posisinya seperti ini teman-teman jadi untuk si yang tertutup ini ini arahnya ke searah jarum jam teman-teman searah jarum jam jadi kan ini yang tertutup ini posisinya seperti ini nih jadi yang terbuka seperti ini ke arah berlawanan seperti ini ini seperti ini ya Nah, seperti ini nih, seperti ini terus. Yang lainnya juga ngikutin teman-teman. Kalau dia posisi seperti ini, ini juga sama roller untuk berikutnya, terus yang berikutnya juga sama. Ini berikutnya juga sama, jadi searah semua ya. Ini berikutnya sama, terus yang terakhir. Nah, ini sama. Nah, kenapa sih kalau... Masangnya harus yang tertutup ini yang posisinya ke sini. Ini saya jelasin sedikit teman-teman. Jadi kalau ketika ini kan posisinya kalau kita tempelin di sana, ini posisinya seperti ini teman-teman. Dan perputarannya ini ke sini. Perputarannya adalah ber berlawanan dengan jarum jam teman-teman. Nah ketika sentakan dia ke sini, ini otomatis si roller ini kan nggak mungkin kasarannya dia akan diam di tengah seperti ini pasti dia akan kedorong ke sana ya jadi nah seperti ini nah, akan kedorong ke sini dan akan membentur si dinding tempat rolernya uh, rollernya bergerak ya teman-teman ya nah ketika membentur di sini supaya apa sih supaya dia ngelindungin dari gesekan yang berlebih ke rumah rollernya ini teman-teman atau ke movable-nya ini teman-teman jadi ketika dibentur ke sini Nah, kan dapat permukaan yang rata ya. Tapi ketika nanti dapat permukaan yang nggak rata ini, otomatis sih untuk si rumah rollernya otomatis cepat aus atau cepat rusak seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya, kalaupun mau dibolak balik sih sebenarnya pengaruhnya nggak begitu ya. Ini menurut saya. Tapi yang jadi masalah adalah nanti si rumah rollernya yang usianya tidak awet lama seperti itu karena apa? ketika benturan kalau misalnya teman-teman balik yang apa namanya yang ada besinya ke arah searah jarum jam itu otomatis nah, penampangnya ini kan dia nggak rata ya ini kayak ada cekukannya ini ya jadi ya nah ini nanti bentur ke dinding si rumah lorer atau di movable nya ini ini dia akan cepat aus seperti itu teman-teman makanya kenapa dipasang seperti ini jadi ketika dia bergerak <tuk> disentak gitu ya ini yang bentur yang ini jadi ada peredamnya lah ya intinya ada peredamnya jadi supaya apa ya awet eh, komponennya juga awet dan ya itu itu aja sih kalau untuk tarikan sih menurut saya sih ndak ada masalah sih ya cuman paling masalahnya di sini teman-teman terus yang berikutnya ini Pisletnya, kenapa sih pisletnya harus diganti ya? Ini ya, ini yang disebut pislet teman-teman. Ya, ini bantalan. Nah, ini kalau teman-teman pasang, ini rollernya nggak saya pasang dulu ya. Nah, ini dia Oblak. Terlalu Oblak banget teman-teman. Ya, ini kalau terlalu Oblak seperti ini, kalau nanti teman-teman pasang otomatis suara di bibelnya atau di CVT nya di komponen CVT itu kasar teman-teman nih. Ya. Ini gampang banget dicopot. Ini gampang copot tuh. Gampang banget lepasnya. Ya. Nah, itu ini yang yang jadi masalah nanti menimbulkan suara bising, ya. Jadi suara berisik di CVT itu bisa jadi dari bisletnya ini yang sudah aus teman-teman makanya tadi saya kan ganti itu tadi kan longgar nih sekarang kita akan ganti yang baru ya tuh ini serat teman-teman ya nggak gampang jatuh kita bandingin yang tadi yang sudah aus tuh gampang jatuh ini saya pasang nah dia lepas sendiri ya jadi seperti itu nih tuh lepas sendiri tapi kalau dia yang masih serat nih yang baru aman ya Terus kita coba akan pasang dulu ya di sini. Nah, ini juga akan ngepres teman-teman. Ya, ya. Nah, ini dia tidak akan menimbulkan suara. Oke. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan pasang ya teman-teman. Jadi, karo untuk pemasangan roller seperti itu. Nah, ini untuk standar dari pabrikan ya teman-teman ya. Kalau saya lihat kalau kalau motor baru dulu ya seperti ini ketika masangnya. Oke, yang berikutnya si bos, bosnya ini akan ada alurnya teman-teman. Kalau di dalam ini kelihatan ada alurnya sebenarnya. Ini kalau teman-teman lihat di dalam tuh ada alurnya. Kelihatan enggak ya? Nah, itu ada alurnya itu. Nah si alur itu posisinya di dalam. Nah ini sih ya kalau untuk standar pabriknya seperti itu teman-teman Sebenarnya -teman. teman -teman, kalau dibalik pun juga ada masalah sih Oke ya jadi seperti itu ya Oke kita pasang dulu Ini panelnya tadi saya ganti karena satu paket Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan rollernya ya kalau itu menurut saya kalau saya lihat-lihat sih kalau buka dari pabrikan sih posisinya seperti itu. Ya, eh, ya kalau misalnya teman-teman kalau saya kan juga lagi belajar juga sama-sama teman-teman kalau misalnya ada teman-teman tahu nih oh ternyata kalau masangnya yang benar seperti ini ya, mohon tulis di kolom komentar nanti biar kita belajar bareng takutnya saya juga salah tapi kalau saya lihat sih menurut saya kalau sesuai standar pabrik sih pemasangannya seperti itu oke mungkin itu aja ya teman-teman ya video dari saya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya apa yang kita tahu dan mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga kalaupun ada pertanyaan ataupun kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa teman-teman nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya